Okay. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang copywriting. Apa sih copywriting? Copywriting adalah seni menjual tulisan melalui iklan yang Anda buat. Bahasa kasarnya, copywriting adalah seni mencuri orang lain secara sadar atau tidak sadar melalui tulisan yang dia baca. Sebelum kita belajar lebih lanjut bagaimana cara membuat copywriting, yuk kita kenali dulu bagian-bagian dari copywriting itu sendiri. Saya menyebutnya sebagai anatomi. Anatomi adalah bagian tubuh dari copywriting itu sendiri. Anatomi copywriting bisa digambarkan sebagai yang pertama adalah headline. Headline tidak lain adalah judul dari iklan yang Anda buat. Bahasa singkatnya, headline adalah iklannya iklan Anda. Karena 3 detik awal orang membaca suatu tulisan kita dilihat dari headline. 3 detik pertama menentukan segalanya.